setelah banjir kecaman dan diboikot dari TV, Saipul Jamil tetap ingin berkarya. Kemarin, Sabtu 9 September, Saipul Jamil bersama Indah Sari dan tim bertolak dari Jakarta menuju Bali untuk menggarap video klip lagu yang berjudul Boikot Cinta. Di luar para pencacinya, dukungan tetap mengalir terhadap Saipul Jamil dari orang-orang terdekatnya yang diakuinya sebagai sahabat, salah satunya Tiara Marlin. Sebagai seorang sahabat, Tiara Marlin memberikan dukungan penuh kepada Saipul Jamil atas apa yang pernah dialaminya dan yang akan dilakukan ke depannya. Sebelumnya Tiara Marlin memberikan dukungan berupa orasi di atas kap mobil yang menjadi viral dan banjir kecaman pula. Semangat untuk kalian semua, saya dukung. Jangan hiraukan orang yang sok suci, yang iri sama kalian semua, yang I love you, Bang Saipul, dan daerah semua. Video TikTok yang diunggahnya diposting juga di Instagram milik Saipul Jamil dengan penonton 400 ribu lebih. Tak menggubris para netizen, beberapa hari lalu pelantun lagu Skuter Cantik itu berkunjung ke rumah Bang Ipul di Cipondoh, Tangerang. Pedangdut yang juga seorang pengusaha ini mengatakan bahwa Saipul Jamil kini banyak perubahan. Selain jadi lebih pendiam, sopan, Bang Ipul juga jadi lebih religius. Menurutnya bahwa setiap orang bisa bersalah, asal mau berubah untuk lebih baik ke depannya dan meminta para netizen untuk stop membulinya. Assalamualaikum, alhamdulillah udah sampai di Bali. Sekarang kita mau ambil barang.